mula menjahit pada umur 18 tahun. Saya telah diperkenalkan oleh seorang pekerja Apple dengan mesin Ringo. Kebetulan suami tidak izinkan saya bekerja lagi untuk menjaga anak dekat rumah. Jadi saya terpaksa dah berhenti kerja. Dengan menjahit dekat rumah, saya pun dapat menyerah hidup sendiri. Selepas saya berhenti kerja, suami buat hal, jadi saya tidak ada time tu, saya tidak ada tempat untuk menyerah diri. Saya dengan menjahit saja dapat meneruskan kehidupan. Jadi suami ceraikan saya dengan tidak ada duit nafkah itu. Saya teruskan menjahit dengan hasil jahitan, saya dapat menyerah hidup anak-anak dan kami sekeluarga. Dengan mengikuti kursus-kursus Apple, saya telah dikenalkan oleh pihak Apple dengan mesin sulam. Saya terus berminat dengan tidak ada mempunyai modal apa-apa. Saya cuba buat loan tekun untuk membeli mesin Apple sulam. Jadi bila sudah dapat, saya suka dengan suka hatinya saya terus menjahit sulaman-sulaman. Lepas tu banyak tumpahan, dengan izin Tuhan saya terus dapat kedai sendiri dengan menjahit dekat rumah sambil menjaga anak-anak. Di situ juga kita dapat pendapatan sendiri dan jimat bajet, jimat untuk memberi apa, menghantar anak-anak ke tempat asuhan. Saya sarankan supaya wanita masa kini sediakan payung sebelum hujan. Kadang-kadang kita tak tahu apa nasib kita kan. Dengan adanya kemahiran menjahit dan dengan adanya pihak Apple yang sentiasa ingin membantu kita dalam banyak mengeluarkan banyak khusus-khusus kemahiran yang ada, kita dapat menambahkan lagi pendapatan kita. Dengan itu, saya berterima kasih dengan pihak Apple kerana memberi peluang kepada kami untuk mencari pendapatan sendiri dan mencapai cita-cita saya sebagai seorang usahawan yang berjaya.